bencana alam tuh. Sementara waktu ini kami setelah kami kumpulkan full paket atau data-data dari warga, ini tidak pernah terjadi. Apalagi yang saya datangi warga yang sudah berdomisili kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, yang sudah berdomisili di Sungai Saga juga tidak pernah menemukan hal demikian. Pernah terjadi itu ada satu atau dua ekor saja. Tapi sedangkan hari ini ribuan dan malah ribuan ratusan juta lintah. Nah, jadi warga pun merasa agak sedikit bagaimana gitu. Jadi tidak pernah terjadi. Nah, untuk berikutnya kami menghimbau, ya khususnya saya selaku Kapolsek Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan, mengimbau untuk warga supaya jangan sampai membuat kecurigaan atau bagaimana datangnya lintah tersebut. Ini anggap aja lah fenomena alam yang mungkin suatu saat hilang, suatu saat akan datang. Nah, jadi saya menghimbau untuk warga jangan dikaitkan bahwasanya kedatangan lintah membuat nanti apakah dampaknya sakit, dampaknya bagaimana. Jadi jangan sebagai contoh-contoh yang untuk arah yang lain, yang arahnya yang kesirik dan sebagainya. Jadi untuk sementara sampai saat sekarang belum kita ada warga-warga yang untuk membuat laporan tentang sakit dan sebagainya. Dan ini pun juga datangnya seketika, hilangnya juga seketika. Ibaratkan datang tidak diundang, pergi tidak disuruh pulang. Itu bahasa-bahasa anu kampungnya. Jadi saya sudah kumpulkan warga-warga yang tua-tua juga, bahwasanya ini tidak pernah terjadi. Adapun terjadi pernah satu dua ekor.